Sebenarnya Adharma tidak mengatakan sedemikian itu, dan kesannya lebih berani itu kan nantang kayaknya. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker, medcom.id, obrolan hangat one-on-one bersama saya, Alfa Mandalika. Memasuki pekan kedua pasca insiden kekerasan terhadap dosen Universitas Indonesia, Ade Armando dalam demo mahasiswa 11 April, masih banyak pertanyaan yang mengendap di benak publik, mulai dari perkembangan kondisi kesehatan Ade Armando, hingga perkembangan laporan ke polisi oleh tim kuasa hukum Ade Armando terhadap anggota DPR, yang menurut tim kuasa hukum Ade Armando melakukan pencemaran nama baik. Nah, Newsmaker pekan ini akan mewawancarai langsung kuasa hukum Ade Armando, Bapak Aulia Fahmi, untuk mendapatkan jawaban langsung atas berbagai pertanyaan dari publik. Nah, sudah bergabung bersama kita melalui Zoom, Bapak Aulia Fahmi. Selamat sore, Pak Aulia. Sore, Mas Alfa Mandalika. Ya. Baik, Pak Aulia. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Salam sehat, Pak. Iya, selamat sehat kembali. Oke, baik Pak Aulia. Saya mulai Newsmaker dengan pertanyaan perkembangan kesehatan Ade Armando nih Pak. Secara umum seperti apa nih Pak perkembangan kesehatan klien Anda? Apakah sudah semakin membaik Pak Aulia? Ya, terakhir itu posisinya Mas Ade Armando itu memang sedang dilarang banyak bicara oleh dokter. Ya, banyak dilarang banyak gerak, banyak bicara. Akhirnya kita banyak komunikasi itu memang akhirnya sama pihak istrinya yang 24 jam menunggu. Karena akibat efek dari ada pendarahan di otak ya, dan masih ada nyeri di daerah kandung kemih. Nah, karena hari pertama itu kan sempat muntah darah, buang air kecil juga, darah juga gitu. Nah, efek inilah yang akhirnya tim dokter sekarang lagi melakukan pemeriksaan intensif juga setiap harinya, dan dilarang untuk banyak bicara dan bergerak. Oke, baik Pak. Tentang diagnosis pendarahan otak yang tadi sempat Pak Aulia sampaikan, apakah hal itu yang membuat klien Anda seperti yang Pak Aulia sampaikan di beberapa media, komunikasinya terbatas, hanya pakai bahasa isyarat begitu Pak Aulia ya? Ini kalau detail terkait ilmu kedokteran saya juga kurang paham ya. Yang pasti penunjuk dari dokter ya itu aja, supaya tidak banyak bicara dan tidak banyak bergerak dulu gitu untuk saat ini. Gitu. Oke, baik. Lalu tentang yang pendarahan di kandung kemih, Pak, apakah sudah ada laporan dari dokter lanjutannya, Pak, tentang kondisi kandung kemih itu? Kalau itu untuk itu kan kita tahunya juga karena memang pada saat buang air kecil itu ada bercak darah waktu itu. Tapi sih untuk saat ini sih alhamdulillah sudah tidak ada gitu. Cuman memang masih ada mungkin nyeri-nyeri fisik tuh, mungkin ada yang dirasakan sama Mas Ade gitu. Tapi efeknya tuh udah ini sih. Mulai membaik ya Pak ya. Oke, baik Pak Aulia. Nah, sempat diberitakan juga bahwa saat setibanya di rumah sakit, Mas Ade Armando sempat juga muntah darah nih Pak Aulia. Nah, itu hanya terjadi sekali atau seperti apa Pak Aulia? Muntah darah itu kalau nggak salah terjadi 2-3 kali. Oke, sesaat setiba di rumah sakit seperti itu ya Aulia? Dan sebelumnya juga, karena kan sebelum ke rumah sakit itu kan sempat di ada di DPR, di tenda dokter pada saat dia diinjek-injek kan sempat diamankan oleh kepolisian, dibawa ke dalam DPR, di situ diobati. Nah, mulai dari situ sampai ke dokter tuh ada kurang lebih 2-3 kali. Oke, baik Pak Aulia, jika boleh disampaikan Pak, perkiraan dokter kira-kira butuh berapa lama nih Mas Ade Armando dirawat di rumah sakit sampai diperbolehkan pulang nih Pak? Ini juga mewakili keingintahuan publik bahwa tentang kondisi Ade Armando nih Pak, dan dari rumah sakit.
Nah, kalau untuk berapa lama, kita sampai dengan saat ini sih belum pernah mendengar dari dokter apa namanya wacana untuk kembali itu. Yang kita tahu informasi terus dari keluarga, pihak keluarga ya masih diperiksa intens aja setiap harinya gitu. Karena kaitannya kan dengan pendarahan otak ya sensitif banget itu bagian. Gitu. Ya. Informasi terakhir itu sedang dilakukan apa namanya monitor khusus aja. Oke. Pak Aulia, kita masuk mulai ke perkara hukum, Pak Aulia. Tim kuasa hukum Ade Armando juga melaporkan anggota DPR nih ke Polda Metro Jaya dengan laporan pencemaran nama baik klien Anda nih. Nah, namun menurut Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR, berdasarkan Undang-Undang MD3, anggota DPR memiliki hak imunitas nih dan tidak bisa diperkarakan secara hukum. Nah, apakah mungkin polisi menghentikan laporan Anda atas pertimbangan Undang-Undang MD3 tadi, Pak? Atau seperti apa, Pak, pandangan hukum dari Anda, Pak? Ya, pandangan hukum kami menanggapi soal apa namanya hak imunitas, saya kira begini. Tidak serta-merta seorang punya hak imunitas lantas dia boleh melakukan pelanggaran hukum. Itu. Contoh saya naik kendaraan apa namanya plat serinya enggak ada, kemudian diberdayain polisi saya bilang saya punya hak imunitas, misal saya anggota dewan. Itu dua hal yang berbeda. Nah, dalam konteks ini, konteks cuitan, kan gini, imunitas itu berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Sepanjang dia sedang menjalankan tugasnya, saya kira kita bisa memaklumi. Contoh ketika dalam RDP, di dalam ruang sidang, dia berdebat sedemikian rupa mempertahankan argumennya, saya kira itu masuk dalam domain hak imunitas gitu. Tapi ketika dia melakukan cuitan yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan, saya kira ini menjadi domain daripada hukum ya hukum umum, hukum pidana gitu. Oke, baik. Jadi laporan ke polisi jalan terus ya, Pak Aulia ya? Oh, jalan. Kita ini juga sebagai contoh gitu kan, beliau yang Sekjen PAN yang punya jabatan apa namanya jabatan tinggi lah ya dalam sebuah partai, memang jadi tolak ukur juga masyarakat gitu. Mungkin kalau itu yang mencuit ada orang biasa, kita mungkin atau akun bodong kita acuh aja karena sudah banyak juga. Tapi ketika yang bicara adalah Sekjen PAN, saya kira masyarakat publik juga harus mendapat pembelajaran bahwa tidak bisa kita main mengklaim orang sebagai pelaku penista agama gitu, sedangkan belum ada putusan pengadilan, sedangkan belum ada proses hukum gitu, yang kemudian akhirnya masyarakat menjadi terpengaruh, ya menjadi muncul rasa kebenciannya gitu. Oh ya Pak, soal laporan polisi ini sudah sepengetahuan Pak Ade Armando ya Pak ya? Sudah, kita sudah dapat kuasa. Oke, jadi Pak Armando bisa dibilang sudah menyetujui juga seperti itu ya Pak ya? Oke, baik Pak Aulia. Nah, selain tim kuasa hukum Ade Armando, ada juga pihak lain yang melaporkan ke polisi tentang pengancaman terkait Ade Armando. Salah seorang politisi di Indonesia melaporkan salah satu dosen PTN di Yogyakarta ke polisi. Nah, laporan ini karena mencantumkan foto Ade Armando dan foto politisi tersebut. Nah, seperti apa pandangan Anda tentang kasus dosen PTN di Jogja ini, Pak Aulia? Ya, kebetulan kemarin itu yang melaporkan adalah Mas Guntur Romli. Kebetulan saya ikut mendampingi pada saat laporan. Jadi, ada sebuah postingan di Facebook dari dosen UGM, yaitu postingannya berupa gambar foto. Ada beberapa foto, yang pertama foto Ade Armando disilang, kemudian ada foto Mas Guntur Romli, ada juga foto istrinya, Nong Darol. Nah, melihat komentarnya, captionnya, yang ada beberapa, ada dua komen itu, yang pertama sembelih aja, gitu, sembelih. Yang kemudian ada bedil aja, gitu. Saya kira kalau dihubungkan dengan kontak fisik Ade Armando di lapangan,
patut kita duga gitu bahwa ancaman fisik itu nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebenarnya laporkan juga ada satu pasal lagi, yaitu pasal ujaran kebencian gitu. Nah, dengan dipampangnya foto di ada dicoret foto Ade Armando gitu kan, ada kalimat sembeli, bedil gitu, membawa orang supaya terpengaruh hatinya, tergerak hatinya supaya membenci kelompok-kelompok atau orang-orang yang memang mukanya tuh dipampang di postingan tersebut gitu. Nah, makanya dua hal ini yang menjadi tolak ukur kita bahwa ya mau nggak mau harus kita laporkan. Oke, baik Pak Uliana, tentang penanganan hukum oleh aparat nih Pak, beberapa tersangka sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, bagaimana dengan pria berambut panjang yang mengambil celana klien Anda dan emak-emak di belakang klien Anda nih? Apakah sudah ada perkembangan di lapangan, Pak? Terakhir memang kita ada ada dua unsur, yaitu memang yang melucuti celana itu belum tersentuh, yang melucuti celana gitu. Karena banyak juga viral, itu kan foto Bang Ade itu sudah dibawa seperti diarak gitu kan, terus dikerumuni, itu dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi saya kira. Celananya udah tinggal, mohon maaf, tinggal celana dalam gitu kan, celananya dibuka, nah pastikan ada orang yang membuka, ada orang yang melucuti gitu. Nah, ini juga kita kemarin sempat minta kepada kepolisian supaya ya dengan dengan fasilitasnya yang canggih di cyber ya bisa menyentuh dan menangkap orang tersebut. Yang pertama, yang kedua, dengan emak-emak ini yang awalnya pertama kali pada saat ada peristiwa Ade Armando itu kan awalnya mulai pada saat Ade Armando sedang diwawancara, ya, videonya viral. Kemudian ada ibu-ibu datang menghardik, mencerca dengan kata-kata buzzer, dengan kata-kata penista agama, kemudian orang berkerumun. Nah, pada saat ada ingin keluar dari kerumunan, tiba-tiba ada juga ibu-ibu yang sempat pegang tangannya gitu, menahan. Nah, saya kira ini harus diidentifikasi juga, karena kita nggak bisa melihat pada saat kejadiannya. Tapi yang mencetus terjadinya itu juga harus ditangkap saya kira, supaya besok-besok masyarakat tidak seenaknya. Oke, baik Pak Aulia. Nah, Anda juga sempat mengatakan Pak bahwa ada kelompok radikal di balik pengeroyokan klien Anda nih, sebab para pelaku bukan dari kalangan mahasiswa. Nah, bisa digambarkan Pak analisis tentang kelompok radikal dalam peristiwa 11 April yang lalu, Pak Aulia? Ini kan dalam konteks analisa. Kita menduga karena kita kan bisa melihat satu pelaku tidak ada satupun mahasiswa dalam konteks pengeroyokan Ade Armando. Pelaku itu yang kita lihat justru backgroundnya setelah kita analisa juga ada beberapa dari ormas yang memang sudah dilarang di Indonesia gitu. Ada juga yang backgroundnya adalah sebagai guru ngaji. Kemudian ada yang security, kemudian ada yang tertangkap di pesantren gitu. Nah, saya dari analisa kami menduga bahwasanya kelompok ini bukan bagian dari kelompok mahasiswa, tapi ada kelompok yang mendompleng gerakan murni mahasiswa, yaitu kelompok yang memang dia kita tengarai sebagai kelompok radikal. Oke. Pak Aulia, nah ketika klien Anda masih berjuang untuk pulih dan sehat kembali nih Pak, sempat juga muncul pertanyaan di publik mengungkit kasus lama di tahun 2016 nih Pak. Bisa dilihat beberapa beritanya di media yaitu tentang pertanyaan apakah mungkin Ade Armando menjadi tersangka atas kasus sebelumnya. Nah, saya ingin mengklarifikasi Pak langsung ke Pak Aulia sebagai kuasa hukum Ade Armando. Saat ini klien Anda tidak terkait kasus apapun ya Pak. Seperti apa nih Pak penjelasannya kira-kira? Kalau kasus yang lama sendiri, kita juga tidak mengikuti lebih lanjut. Yang kita tahu saat itu memang sudah ada SP3, gitu kan. Kemudian memang sudah ada pra-peradilan, kemudian setelah itu sudah ada proses lagi dan kita tidak mengikuti, gitu. Yang pasti gini, untuk menyatakan seorang sebagai penista agama, itu kan harus ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Sepanjang belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, seorang harus dipandang secara
bebas, tidak berhak dihakimi bahwa dia adalah seorang penista gitu. Karena kan untuk menyatakan penista harus ada nanti di pengadilan itu ada ahli pidana, ada ahli agama yang memang diuji di situ. Kemudian hakim itu harus menyimpulkan dari kesemuanya itu. Tapi kan proses ini semua belum ada. Jadi kita pandang siapapun yang menyatakan bahwa ada Armando sebagai penista agama, ya bisa aja kita laporkan. Oke, baik Pak Aulia. Nah Pak Aulia, kalau Anda pernah ngobrol nih Pak dengan klien Anda, apa yang pernah Anda obrolkan dengan klien Anda nih Pak? Misalkan kalau ada beberapa rekan dekatnya, kepada rekan dekatnya Ade Armando menegaskan akan lebih berani menyuarakan prinsipnya setelah terjadi insiden seperti itu. Nah kalau kepada Pak Aulia, kira-kira apakah ada pembicaraan khusus nih Pak yang bisa Anda share di Newsmaker? Iya, kemarin juga sempat ramai itu. Baru beberapa hari peristiwa Ade Armando kemudian muncul berita Ade Armando akan lebih berani. Sebenarnya Ade Armando tidak mengatakan sedemikian itu. Dia hanya menyatakan bahwa dia ini kan seorang, dia bicara ke saya ini kan seorang dosen, seorang intelek gitu, seorang yang punya idealisme terhadap NKRI yang sangat tinggi gitu. Ya, memang di satu sisi lain, Mas Ade ini kan senang berbicara, buat konten di sebuah media gitu. Nah, yang ia yakini sampai dengan saat ini bahwa ya dia tidak akan menyurutkan langkahnya untuk berbicara gitu, karena untuk menyampaikan idealismenya dia, gagasan pikiran dia yang ia yakini itu punya dasar yang kuat gitu, yang pasti sebenarnya bahasanya bukan kesannya lebih berani, itu kan nantang kayaknya, tapi intinya dia tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan idealisme dia. Artinya bisa dibilang dengan kejadian seperti ini, Ade Armando tetap akan melakukan kegiatannya atau aktivitas seperti biasa gitu ya, sebelum dengan kejadian seperti ini juga gitu Pak ya? Dengan kejadian biasa, seperti ini juga mengajar. Gitu Pak. Ya seperti mengajar gitu ya. Oke, Pak Aulia, sebagai closing statement nih Pak, harapan Anda atau mungkin himbauan Anda kepada publik yang menaruh perhatian besar terhadap insiden ini Pak. Silakan Pak Aulia. Iya. Dari kemarin itu kan bergulir cerita kejadian pengeroyokan Ade Armando itu didasari karena dia sering berbicara hal yang inilah yang ekstrim, yang yang bertolak belakang dengan pemahaman masyarakat umumnya gitu. Nah, kita ini negara demokrasi, betapapun kita memiliki pemahaman yang berbeda, sudah pasti berbeda antara orang dengan orang lain. Tapi bukan berarti perbedaan pemahaman itu bisa melegalkan, bisa menjadi pembenaran kita untuk melakukan penganiayaan, untuk membenci, untuk mengolah seolah menjadi pahlawan untuk menegakkan kebenaran gitu. Tidaklah. Kita ini hidup dalam bangsa yang bineka gitu. Kalaupun berbeda, saya kira kita harus dewasa juga menerima setiap perbedaan sepanjang itu dalam konteks bicara argumentasi. Artinya, argumentasi silakan dilawan dengan argumentasi. Opini silakan dilawan opini. Kalaupun opininya menurut orang lain itu ada yang di luar konteks, misalnya sudah bersinggungan dengan hukum, ya silakan dilaporkan. Gitu. Biarkan hukum yang akan menjawab semua itu. Itu saya kira. Oke, terima kasih Pak Aulia Fahmi, kuasa hukum dari Mas Ade Armando. Terima kasih Pak atas waktunya. Sehat-sehat selalu Pak. Oke, baik. Demikian Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa. Medcom.id, a part of Media Group Network.